dari 2018 Galeri Kertas didirikan, memang mempunyai satu agenda yang generasi muda yang kita bimbing, ya, kita dampingi untuk berkarya, kemudian sampai ke pameran. Kali ini tiga orang ini mengusung judul Give Prospectrum. Give ini dari tiga nama, yaitu Giam, Yuda, dan Vicky. Prospectrum sendiri dari prospek dan spektrum. Jadi kita lihat seberapa jauh apa yang dia miliki yang terpajang dalam galeri dalam 2 minggu ini. Seberapa jauh spektrum pikirannya dan prospek ke depan kita uji untuk membuat pameran yang lebih baik. Karena tiga perupa ini cukup menonjol, ya, kami mematangkan apa yang dia punya saja. Semua akan melakukan regenerasi dalam bidang seni rupa, khususnya memakai medium kertas. Jadi kenapa galeri kertas? Memang diutamakan medium-medium yang dibuat di atas kertas. Saya berkarya itu, saya bisa melepaskan apa yang saya rasakan, ya. Jadi karya itu sebagai media pelepasan emosi, depresi, ya kan? Terus media terapi. Ibaratnya seni itu sebagai pengalaman hidup saya sendiri sih.